Oke, Mas Bro, kita pasang bagian piston. Ini kembali ke standar lagi karena blok baru. Oke, buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, jika sudah walaupun sudah mengkolter bagian blok, jangan terlalu yakin dulu karena belum tentu juga walaupun sudah dikolter itu tidak akan ada masalah di bagian blok, karena ini bukti pengalaman untuk kita bersama. Walaupun sudah dikolter piston baru, tapi masih aja asapnya tetap ngebul. Itu karena bagian colter, bagian boring atau poring itu tidak lurus atau menceng cara mengcolternya. Dan akhirnya motor juga masih tetap ngasap walaupun sudah dipolter, dan suaranya pun juga tidak mau bersih, teman-teman. Suaranya juga kemelitik di bagian blok karena piston itu maju mundurnya itu memaksa. Oke, dan ini klep sudah saya sekir dan seal klep juga, walaupun tidak rembes oli tapi tetap saya ganti. Nah, agar lebih awet lagi untuk mengimbangi blok yang baru, guys. Jadi mudah-mudahan jadi awet semua.
Oke, ini sering saya sampaikan, jika ingin menyetel rantai trimming, posisikan asalkan ini dalam keadaan netral. Oke. Lalu kita pasang sentrik. Oke, Mas Bro, ini timing sudah saya tetapkan. Ini nok bunder ini luruskan ke garis. Kemudian begitu juga yang bagian belakang ada huruf garis T, luruskan di garis yang ada di bak 10. Tinggal kita pasang bagian tunjang rantai klep atau tensioner, tunjang tensioner. Ini tunjang tensioner, ini perbangnya kita akan pasang. Dan cara pemasangannya ini kita kendorkan, guys, kita putar ke arah kiri, kita putar ke kanan dengan cara mengencangkan. Oke. Dan jika melepas ini ke arah kiri, kita putar ke arah kanan. Seperti kita mengencangkan baut, maka tunjangnya akan masuk ke dalam. Lalu kita pasang terlebih dahulu. Oke, setelah kita pasang lalu kita buka, kita putar ke arah kiri. Oke, ini sudah membuka, guys. Oke, selesai. Kemudian ada baut tutup atas. Oke, guys, semua pemasangan sudah selesai, baut, knalpot dan juga karbu. Oke, kita coba hidupkan mesin.
sudah selesai penggantian blok baru, guys. Oke, buat teman-teman semua, ini jadi pengalaman kita semua. Jika kita mengkolter, jangan yakin dulu kalau itu sudah positif bagus, guys. Tapi ini contohnya, guys. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Itu coba teman lihat, itu masih bagus, belum ada sama sekali goresan ataupun cacat di bagian O-ring. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Salam pemula dan salam subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.